Masih 19,9. Oke, bentar lagi nih ya sepertinya ya. Coba kita cek dulu ya. Masih 19,9 kah? Oke, masih terus berjalan dan wow. Oke guys, sekali lagi gua mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua ya, karena ya di sini akhirnya channel gua ini berhasil menyentuh 20k subscriber ya, cuy ya. Ya, perjuangan gua untuk meraih 20k subscriber ini tuh ya apa ya, cuy ya? Bisa dikatakan lumayan cukup lama ya, karena gua mulai merintis channel YouTube itu pada ini ya, cuy ya. Tahun 2017 akhir bulannya, cuman itu gue masih belum rutin upload ya cuy ya. Dan mulai rutin uploadnya kalau nggak salah 2019 ya. Berarti kalau 2019 ya kita hitung aja pas rutin uploadnya 2019 sampai 2021. 2 tahun gue baru bisa menyentuh 20k subscriber. Tapi itu murni ya, nggak ada sub for sub ataupun apapun ya. Ya murni dari kalian ya yang pada subscribe dan sering nontonin konten-konten gua ya. Jadi sekali lagi di sini gua mau ucapin banyak terima kasih kepada kalian semua ya yang selalu nontonin video gua, nontonin live stream gua dan nge-subscribe gua ya, mulai dari awal gua mungkin nge-konten YouTube ya cuy ya, mungkin sebelum gua konten OPM atau pas gua konten OPM terus kalian subscribe dan kenal sama gua. Jadi sekali lagi gua mencoba banyak terima kasih kepada kalian ya cuy ya. Oke, ya gua gak bisa apa ya cuy ya, memberikan balasan apa-apa terhadap kalian ya, cuma bisa mengucapkan terima kasih ya cuy ya. Ya mungkin balasan apa ya cuy gua terhadap kalian ya, nanti kita akan adain giveaway ya cuy ya, sebagai apa ya cuy, sebagai bentuk terima kasih gua kepada kalian ya cuy ya. Ya tapi giveaway-nya tidak di video ini ya cuy ya. Nah, kalau di video ini tuh khusus spesial 20k subscriber cuy ya, kita akan mengadakan sesi Q&A atau quest and answer ya cuy, tanya dan jawab ya. Jadi kalau buat apa ya cuy, jadi buat kalian ya, sorry banget tipu-tipu mulu ya, kebiasaan gua ngomong tipu-tipu ya. Jadi buat kalian ya cuy ya yang ingin apa ya cuy ya, menanyakan hal-hal yang pengen kalian tanyakan terhadap diri gua ya, kalian bisa langsung tanya saja di kolom komentar di video ini ya. Ingat di video ini ya, karena nanti pertanyaannya bakal gua ambil di video ini ya. Ya kalian komentar saja ya, karena persyaratan cuman ya tinggal kalian komentar saja di video ini ya, yang pastinya komentarnya berbobot ya, nanti bakal gua jawab. Kalau seandainya tidak berbobot ya, itu mungkin bakal gua abaikan gitu cuy ya. Dan mungkin nantinya ketika ada ini ya cuy ya, komentar-komentar yang ada sedikit privasinya menurut gua, yaitu mungkin gua bakal tidak jawab ya. Jadi buat kalian pastikan ya, kalian berkomentarnya tuh juga apa ya cuy ya, logis lah cuy ya, yang sekiranya wajar untuk dijawab gitu cuy ya. Ya atau normal lah untuk dijawab gitu cuy ya. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi di sini gua mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang selalu support gua ya cuy ya. Dan apalagi ya di sini ya. Dan untuk giveaway-nya ditunggu saja, karena giveaway-nya nanti bakal gua buatin video lagi gitu cuy ya, seputar khusus buat giveaway spesial 20k subscriber. Karena untuk persyaratan giveaway-nya nanti itu ada ini ya cuy, ada gua suruh untuk kalian berkomentar ya. Ya supaya gua mudah mengkelompokkan komentarnya, itu makanya gua buat video terpisah ya antara video Q&A dan video giveaway guys ya. Gitu saja ya. Dan untuk apa sesi ini ya cuy ya, jawab Q&A-nya ini bakal gua jawab kapan atau bakal gua buatin videonya kapan untuk penjawabannya ini? Ya mungkin kalau udah terkumpul lumayan banyak komentarnya langsung gua bakal jawab ya, walaupun gua nantinya mungkin nggak akan bisa ini ya, jawab semua pertanyaan kalian, karena ya pertanyaan kalian belum tentu ini ya cuy ya, belum tentu apa namanya berbeda semua gitu ya, pasti ada yang sama ya. Makanya mungkin ya nanti untuk satu pertanyaan udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang lainnya, tetapi yang sama juga gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman ya. Dan pokoknya kalian yang pengen tanya seputar apa yang kalian pengen tanya kepada gue, langsung aja komen di kolom komentar teman-teman ya. Dan sekali lagi gue mengucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Dan saya juga di sini, see you in the next video and bye-bye.